Julai ini, mekanisme pelaksanaan subsidi petrol secara bersasar dijangka akan dimuktamadkan. Sebelum ini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penggunaan sistem kad khas untuk menyalurkan subsidi petrol secara bersasar akan dimuktamadkan bulan lalu. Siang tadi beliau berkata masa diperlukan untuk memastikan penerima yang benar-benar layak dan senara itu diteliti oleh 17 agensi kerajaan. Komponen terpenting juga adalah memastikan senarai penerima subsidi bersasar itu adalah senarai yang betul-betul bersih. Maknanya yang patut dapat mesti ada, yang tak patut dapat jangan ada dalam senarai itu. Senarai ini sedang disediakan yang membabitkan 17 agensi. Maksudnya bukan saja lembaga hasil dalam negeri, bukan saja jabatan pendaftaran, bukan saja jabatan pengangkutan jalan, ya, banyak lagi. Sebab kita nak melakukan criss-cross bagi memastikan betul-betul yang layak menerima. Beliau juga berkata pihaknya akan memastikan proses itu tidak berlarutan terlalu lama. Selain kementeriannya, Kementerian Keuangan juga terlibat mengeluarkan permohonan cadangan RFP kepada pengendali sistem kad berkenaan.